Alright, hari ni kita akan buat test pasal bateri ya. Kita akan buka dan tengok apa yang ada dalam bateri. Okay? Ini adalah bateri-bateri yang kita ada. Okay, ini adalah bateri AA 3V. Ini adalah bateri drill 12V. Ini adalah power bank 5V. Dan ini adalah bateri kereta 12V. Jadi yang pertama sekali kita akan buka bateri AA dulu. Sebabkan bateri ni degil, kita akan paksa dia sikit ya. Jadi di dalam bateri ni dia ada karbon. Hitam-hitam ni adalah karbon. Dan dia karbon lah. Jadi untuk bateri AA, dia ada kulit ya, cover dia. Dan dalam adalah karbon. Itu sajalah yang ada dalam bateri AA. Okay, next kita akan buka bateri drill pula. Bantuan hammer degil sangat. Jadi di dalam bateri drill dia ada panggil ni lithium li-ion, li-ion macam bateri vape. Jadi itu je lah dalam dia. Dia sambung pakai series circuit punya sambungan. Dan dia sambung ke tempat charge lah. Itu saja yang dia ada. Dan ini entah, dia pun tak tahu. Ya, tengok dalam series. Okay, jadi ya, dalam bateri drill itu ialah li-ion bateri dengan berwaya sikit. Jadi tanpa membuangkan masa, jadi dalam power bank kita ada, ini saya rasa lithium battery dan circuit board. Lithium battery ni dilapit dengan besi untuk mengurangkan panas dia, untuk dissipatekan dia punya heat. Jadi ini hanyalah kepingan besi, dua keping. Ini adalah bateri dia. Dan ini adalah board dia. Jadi kita akan buka dalam apa bagi ni tadi? Lithium. Kita akan buka lithium bateri ni dan kita akan tengok apa yang ada dalam dia lah. Aku takut meletup. Aku takut meletup. Panas terus, bukan tau dah. Jangan lagi meletup lagi. Meletup lagi bangok. Jadi dalam lithium bateri, bateri ni ada dalam handphone dan mana-mana juga. Dia menggunakan
benda yang sama juga. Dia ada carbon macam bateri AA tadi dengan lapisan-lapisan lah. Jadi dalam ni macam tu. Ini lapisan-lapisan dia. Nampak ke nak? Oh, dia buat macam buku. Ini lapisan carbon. Dan ini adalah lapisan terakhir dia. Ini adalah lapisan terakhir. Ini adalah lapisan mungkin copper ataupun emas. Takut pula nak pegang. Jadi depan belakang adalah lapisan. Oh, rupanya dia adalah carbon dan dalam dia adalah copper . Jadi salut . Okey, jadi itu saja untuk dalam power bank. Saya harap power bank ni boleh pakai lagi lah. Okey. Okey, jadi untuk yang terakhir dan yang paling penting sekali adalah ini lah. Bateri kereta 12 volt. Jadi kita akan cuba buka. Jom. Jadi bateri kereta ini adalah sel basah. Okey. Jadi marilah kita mulakan. Jadi untuk bateri kereta ni kita akan buka dengan cara yang belok lah. Sebab saya pun risau meletup. Jadi kita akan buat dengan berhemat lah. Tempat buang air. Jadi ini adalah tempat untuk berbuang air dia. Jadi untuk keselamatan kita akan buang dulu air dia. Supaya tak mecik mata hijat. Jadi seperti biasa kita akan lakukan jalan penyelesaian yang paling berhasil lah sekat ni. Okey. Tetap tak berhasil. Jadi untuk yang kedua kita akan lakukan dengan cara yang paling betul sekali lah. Okey. Okey. Untuk yang ketiga ni memang jalan terakhir lah. Tak ada jalan lain lah. Kita akan pakai petrol dan membakar bahagian plastik yang luar dan kita tengok apa ada di dalam. Okey, kita akan gunakan petrol. Saya harap semua berhati-hati lah. Kami semua punya perancangan dah elok. Sebab nampak ada pack air sebelah. Itu untuk safety. Okay, kita semua sekarang ni profesional. Jangan risau. Okay. Sekarang tinggal saya sorang kat sini. Kameraman dah lari. Okay, kepada yang pencipta bateri sentri ni, saya respect sebab memang tahan api, tahan mertun dan tahan parang. Jadi kita akan cuba untuk kali keempat pula. Okey, untuk yang keempat kita akan pakai gergaji pula.
lama kami mencuba, akhirnya ini je yang mampu. Jadi apa yang ada dalam dia? Jadi dalam bateri kereta, dia ada satu bar yang sambung kepada kepala ni, kepala positif negatif. Dan inilah sambungan-sambungan macam dawai ni. Mungkin dawai Cooper. Jadi dalam plastik ni ada macam tanah liat. Ini. Okey, inilah yang buat bateri dia disimpan. Ini pun tak tahu apa, tapi lembek. Dan penghadang. Kemudian dalam dia pula benda yang sama lah, benda macam ni lagi. Jadi air bateri akan simpan dalam ni, dan dia akan charge ionize. Begitulah, lebih kurang lah. Saya tak apa pasti. Tapi itu yang ada dalam dia. Ini, ini cover, dan benda ni lagi dalam. Okey. Jadi itu saja untuk hari ni. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye bye. Mana.